Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa ashabihi Alhamdulillah, pagi ini kita dapat bersama lagi dalam kuliah Sahih Bukhari. Dan insyaAllah hari ini kita dapat menghabiskan nota yang ke-10 ni. Hari ini tinggal satu hadis sahaja lagi, iaitu hadis 696. Dan hadis ini berada di bawah ni bab 56, bab 56. Kalau kita tengok sini, bab 56, iaitu bab imamatil maftun wal mubtadi', bab imamatil maftun wal mubtadi', bab yang ke-56. Di bawahnya ada dua hadis. Yang pertama hadis 695. Di bawah bab ni. Kemudian hari ini 696. Itulah ada dua hadis di bawah bab ni. Ini babnya. Kita masih lagi duduk bincang tentang pemberontak al-maftun itu. Salah satu makna yang dipakai untuknya dalam Sahih Bukhari ini dengan makna pemberontak. Dan itu kita telah bincang dah sebelum ni. Mana-mana yang ada nota tu baca sendirilah, saya tidak nak ulang dah. Pemberontak dan juga ahli bid'ah jadi imam, macam mana? Sah ke tidak salatnya? Dia jadi imam, pak kita jadi makmum, sah ke tidak salatnya? Itu kita dah bincang banyak dah sebenarnya. Di bawah tajuk bab ni kita dah bincang dah. Jadi saya tidak nak ulang lah. Cuma hadis ni, hadis yang kita nak baca hari ni juga berkait dengan al-maftun dan al-mubtadi'. Maknanya orang pemberontak dan ahli bid'ah jadi imam. Tetapi kalau kita perhati kepada hadis tu, tak adalah jelas nampaknya. Baik, kita tengok hadis yang ke 696 ni. Terlebih dahulu saya baca dan seterusnya kita bincang. Wa bihi qala hadathana Muhammad ibn Aban qala hadathana Gundar an Syu'bah an Abi Tayyah annahu sami'a Anas bin Malik qala قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة. محمد بن أبان meriwayatkan kepada kami, katanya Gundar meriwayatkan kepada kami daripada Syu'bah, daripada Abi Tayyah, bahwa dia mendengar Anas bin Malik berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah berkata kepada Abu Dzar, dengar dan taatlah sekalipun terhadap seorang Habasyi, yakni seorang hamba Habasyi. Orang kita panggil Habasyi, sebenarnya Habasyi yang kepalanya macam kismis. Macam orang kita panggil, kalau kita panggil wasabi, kismis tu orang kita panggil wasabi. Rabi tu ada dah lah juga, zabit, betul dah. Wasabi, kalau buah anggur tu hak segar lagi tu dia panggil inap, dia tak panggil zabit. Zabit tu hak kering tu, hak kering kan. Kalau buah besar pun dia jadi kecil juga, kecuk gitu. Maknanya tak comel lah. Tak comel kepala tu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh taat dan dengar. Sekalipun terhadap seorang hamba Habasyi yang kepalanya macam kismis.
Jadi kalau kita kaitkan dengan tajuk tu, Imamatul Maftun wal Mubtadi', di mana nampak kaitannya tu? Ah, situ. Ah, tu cara Imam Bukhari berhujah, cara Imam Bukhari berdalil. Dia mengajar kita sebenarnya berdalil. Walaupun tak terang pun kita boleh buat dalil dah. Ah, kepada orang yang pandai kan, ah, dia kira begitu. Setara tu boleh dah. Mungkin kepada orang yang tidak dalam mengaji, dia tak berapa nampak apa kan? Mana ada sini jadi tu imannya? Tak ada nampak jadi tu iman sini tu. Semayah, cerita semayah. Dia suruh dengar dah ta'ah. Ini lebih kepada pemimpin yang suruh dengar ta'ah ni. Jadi kira memang lah. Jadi pemimpin lah. Jadi pemimpin lah. Tapi bila jadi pemimpin, pada umumnya Nabi tunjuk semasa dia hidup, dia sebagai pemimpin masyarakat, dia sendiri jadi tu iman. Jadi hak ganti dia Khulafaur Rashidun, generasi demi generasi tu buat gitulah. Hak mana jadi pemimpin tu, dia jadi tu iman. Jadi kira-kiranya kalau Habasyi ni jadi pemimpin, dialah jadi tu iman. Tengok cara Bukhari, cara tu begitu. Bila dia jadi tu iman, akan pun nak ikut ke tidak? Lepas tu tak apa, apa kena-benanya. Dia jadi iman, jadi pemimpin, okey lah. Dah. Mesti kira-kiranya tu dia telah mengubah tradisi sebelumnya. Di mana Nabi SAW suruh jadikan Quraisy sebagai pemimpin. Quraisy, bangsa Quraisy jadi pemimpin. Jadi Habasyi ini tentu dah tidak Quraisy. Jadi dia macam menceroboh tradisi hak sebelum tu. Bila begitu, mestilah ada berlaku kekacauan, perebutan kuasa. Di situ Al-Maftun. Memberontak dia. Memberontak ni kira-kira. Kalau orang tu naik jadi pemimpin dengan memberontak, secara memberontak macam mana? Bolehkah dia kita buat tu iman? Situ. Jauh tu begitu, kena ambil kira tu. Kalau kita tak tahu sejarah, tengok kolon ni. Tengok kolon ni. Nah. Mana-mana jadi pemimpin tu tak boleh jadi tu iman saja dah. Nak khutbah tu ketar dah. Muka tak biasa. Dia kira suku. Bahagia ugamu. Ada kata ugamu suku. Politik suku. Lama tu kecek lagu tu dah. Learn ni baru cedik lah sikit. Alhamdulillah. Lama-lama dah. Tak kecek gitu dah. Learn ni. Politik dengan ugamu tidak suku. Politik sebahagian daripada agama. Jadi kerja itu betul. Betul. Salah satu cabang daripada agama. Itu politik. Bukan segala-galanya dan juga bukan segala-galanya. Dah. Dia satu cabang saja. Tapi cabang besar. Cabang besar tu daripada agama tu, politik tu. Kalau al-haya'u syu'batun min al-iman. Sifat malu itu satu cabang besar Nabi kata daripada iman. Dan banyak lagi dia sebut, oh ni tak cabang iman, oh ni cabang iman, ni cabang. Politik itu pun salah satu juga. Tak sempurna lah kira-kiranya kalau tak ada tu. Sebab banyak hukum hakam Allah tidak akan dapat berjalan kalau tidak ada politik itu. Tidak ada pemerintah, tidak ada pemimpin, tidak ada kerajaan. Misalnya hukum-hukum hudud, hukum-hukum kisah, nak laksana lagu mana? Kalau tak ada tu, tengoklah ni lah. Ada ikutlah politik mana-mana pun, kerajaan mana-mana tak ada buat kan? Tak ada. Walaupun dia pemerintah. Maknanya tidak akan terlaksana walaupun ada pemerintah. Memang ada-ada lah. Kita ni pun mana-mana pun. Tapi tak buat tu. Selagi tak buat tu tak lepas. Sebab tu pun tuntutan juga. Tuntutan juga. Cuma adalah macam bunuh orang, kan? Dibunuh balas. Iyalah, adalah waktu tu. Bunuh balas. Ada waktu. Mana-mana pun. Tapi, iyalah. Kalau di negara barat, dia setengah-setengah tu, ke arah nak ubah tu tak mesti hukum bunuh ni. Hukum bunuh ni tak mesti. Dia kira kejam.
Tapi secara umumnya ada saja di mana-mana pun. Walaupun kata tak sih ada saja bunuh tu. Maknanya nak buat hak tu dia kena ada kuasa. Dia kena ada kuasa. Tak apalah tu. Jadi hari ni oleh kerana hadis ni dua bagi ya. Jadi saya ambil kesempatan lah. Kita masuk lain sikit, tidak ada street sangat kan. Nak bui cukup 2 jam lah. Kalau tidak 2 jam habis ya lah. Tak habis lah. Jadi kita bicara lah benda-benda lain, terbuka sikit kan. Ada kaitan juga, ada kaitan juga. Tapi buka luas sikit. Tidaklah terikat sangat dengan hal ni. Baiklah. Terlebih dahulu sebelum kita bicara hal saat ni secara semintah lalu, nak ayat macam mana Imam Bukhari berdalil dengan hadis ni sedangkan tak banyak jelas dia berkenaan dengan imam. Caranya gitulah seperti saya ayat tadi. Sebab mengikut tradisi umat Islam zaman berzaman dahulu, semasa pemerintahan Islam dan agama apa ni, undang-undang Islam berdaulat sepanjang masa, memang gitu. Tak kira lah Khulafaur Rashidin ke kerajaan Umayyah Abbasiyah dan seterusnya, memang gitu. Kecuali kemudian ni. Kemudian ni tak kira lah. Bukan tempat kita saja. Lain pun gitu. Jadi tu imam tu suku. Raja suku. Atau presiden suku. Gitu dia jadi. Mana-mana pun dia dah jadi kau jauh kan. Tak berapa hidup dah budaya tu. Tapi Imam Bukhari mengambil kira hak tu tu. Mengambil kira hak dulu. Jadi kalau kita tak tahu sejarah, kita nampak tak ada kaitan. Dia kaitannya kok tu. Bila jadi pemimpin, tak kira lah pemimpin negara ke, pemimpin negeri ke, pemimpin peringkat mana, dia yang jadi tu imam. Bukan semayang fardu 5 waktu, semayang jemaah saja tau. Semayang jenazah pun. Itu tradisi dulu. Jadi berdasarkan tradisi itu, kalau pemimpin tu dari kalangan Habasyi, macam di sini sebut, maknanya dia akan jadi pemimpin. Bila begitu dia akan jadi imam. Akan timbulan situ. Jadi imam tu boleh ke tidak? Macam mana kedudukan semayang jemaah kita? Dapat pahala jemaah ke sekadar sah saja? Makruh ke? Kau haram? Kau lagu mana? Itu kita dah bincang dan dah tajuk. Imam Bukhari nak menarik perhatian kita kepada adanya khilaf dalam perkara ini. Jadi ada belaka, ada kata makruh, ada kata tak sah, ada kata sah. Lepas tu pahala, pahala boleh. Lepas tu kurang tu iman. Makmum masa dia buat molek, tak ada nyabi, itu iman. Tapi dia boleh pahala berjemaah. Kurang iman atas dia sendiri. Ikutlah dia ahli bid'ah, dia gapo. Tapi kita dah bincang dah lah bid'ah tu pula, setara mana pula. Kau boleh tu. Panjanglah ceritanya. Lepas tu kalau lah pemimpin ni dalam merebut kuasa tu telah membunuh orang, jadi fasik. Fasik. Orang fasik boleh jadi tak iman tak? Situlah timbul persoalannya. Jadi cara Imam Bukhari tu dia halus. Memang gitu cara dia. Memang gitu cara dia. Jauh pergi. Halus. Tapi dia buat dalil. Dia buat dalil. Dia buat hujah dah. Sebab apa? Saya selalu sebut dah sebelum pada ni, berapa kali dah sebut. Tapi mana tahu takut ada hak baru-baru ni dah. Dia tak biasa dengar lagi. Ataupun dia kalau dia dengar rakaman, takut dah. Saya selalu buat contoh tu. Imam Bukhari ni, dia nak ajar kita biar betul-betul pandai. Supaya orang ajar ilmu seni mempertahankan dirilah. Biar betul-betul pandai. Tidak pandai sikit-sikit. Jadi orang kata pendekar lubang luah. Atau sila kata dah. Sebab pendekar lubang luar, biar jadi pendekar sungguh. Atau dia nak. Kalau pendekar sungguh, tidak senjata. Boleh jadi senjata. Itu dia nak je. Zahirnya tidak senjata. Tidak senjata. Tapi boleh jadi senjata. Tidak kata kena pisang, kena pedang, kena kering, kena bedil. Tidak nanti gitu. Ada sudu pun boleh dah. Ada sudu pun boleh dah. Apabila saya sebut ini, saya teringat. Saya panggil abang dia, Dr. Ni Umar ni. Dia dah dengan saya masa ngaji dulu.
Dr. Ni Umar juga ada klinik dia bawa. Dia almarhum dah. Mudah-mudahan Tuhan ampunkan dia. Tuhan beri kedudukan yang baik pada dia. Ya. Saya terkenal sangat. Dia tu pandai tu. Seni mempertahankan diri sangat pandai. Macam-macam aliran dia boleh. Jadi antara orang yang sebut tu saya ingat. Orang pandai ni sudah boleh jadi senjata. Saya ingat siapa kelak ni. Masa budak lagi dia sebut. Saya budak lagi. Orang kenal dengan banyak juga saya dengan dia. Orang dia tu rapat dengan saya. Sebelum rumah Cik Nusir kan. Rumah dia asal. Sebelum ada rumah tu, dia bawa saya ke situ. Tanah, tapak tu. Dia tunjuk sini lah dia cara nak buat rumah. Lalu dia buat rumah tu. Itulah bendanya. Dia kata, betul lah saya pun fikir. Ya. Orang yang pandai kan tidak nanti lawan. Tidak nanti ada senjata sungguh. Kalau tidak senjata pun boleh jadi senjata. Begitulah cara Imam Bukhari nak ajar kita. Walaupun hadis tu nampak tak ada kena mengena dengan berimam ni. Berjemaah ni. Tapi ke mana? Dia boleh guna. Tu anaknya. Tu pandai sungguh lah kalau tu. Dia ajar kita. Dia pahal lagu tu, dia buat gitu kan. Itu cara Imam Bukhari. Okey. Jadi kita ada peluang lah hari ni insyaAllah. Pasal dua hari ni. Jadi saya nak ulah agak-agak detail sikit, biar nampak sikit. Mula-mula sekali perawi kita Muhammad bin Abad. Muhammad bin Abad. Imam Bukhari kata haddathana. Dia tidak kata akhbarana. Ni pun saya sebut dah. Saya dah tulis siap dah. Apa dia mengajar Ilal Tirmizi. Ilal, kitab Ilal Tirmizi tu teratur hadis. Anjuran teratur hadis. Amukkan lah. Siap dah. Tu sudah dah habis dah. Dalam tu dia ada sebut. Mazhab-mazhab ulama' tentang penggunaan haddathana dan akhbarana. Imam Tirmizi sebut. Imam Bukhari pilih haddathana dengan akhbarana ni serupa. Mana sekarang ni kalau dia kata haddathana, kita nak kata akhbarana boleh. Bagi dia tak ada jadi masalah sangat. Tetapi dari segi penggunaan asalnya, kalau kata haddathana, bagi setengah-setengah orang, bagi Imam Muslim misalnya, dia beza tu. Kalau kata haddathana, jangan kata akhbarana. Tak boleh. Salah bagi dia. Sebab haddathana bermakna murid. Di sini Imam Bukhari lah cerita haddathana Muhammad bin Abban. Maknanya tu guru Muhammad bin Abban tu sendiri baca hadis. Muhammad bin Abban tu raya dengan sanak dia haddathana Ghundar dan seterusnya baca. Anak murid termasuk Imam Bukhari salah seorangnya dan ramai lagi kawan-kawan dia ada dalam majlis tu. Mereka mendengar hadis. Tu guru baca. Kemudian bila anak murid nak sampai ke hadis tu, nak raya ke orang dalam bentuk mengajar dalam majlis ke ataupun dia tulis buku ha, macam sekarang dia tulis kitab dia, dia sebut haddathana. Mana tu guru dia baca ni hadis ni, bukan semua hadis ada kalanya tu guru suruh anak murid baca. Anak murid baca kalau anak murid baca, bila anak murid tu semula nak sampai ke hadis tu, dia akan kata akhbarana. Ya mana ingat tu ingat lah, muka ayat ada. Tapi tidak otak kamera berlaku dah. Kalau otak kamera berlaku tak apa. Jadi Imam Muslim beza dengan Imam Bukhari situ. Kena tahu. Bila kita mengaji hadis, selalu kita jumpa. Apa ada beza ke Imam Muslim dengan Imam Bukhari? Ada. Imam Bukhari tak kisah, supaya je boleh tukar-tukar. Imam Muslim tak boleh. Itu beza. Imam Nasa'i tak boleh. Tapi Imam Tirmizi boleh. Suka dengan Imam Bukhari. Nak tukar-tukar pun tak jadi masalah. Itu makna haddathana. Kadang-kadang dalam setengah-setengah kitab tu ni benda kena perhati. Kalau nak mendalami sedikit lah kalau nak mendalami sedikit tapi umumnya tak perlu mana ni. Kalau orang biasa ni tapi dah masuk dalam majlis saya ni, saya nak ajar lah sikit biar tahu sikit cara. Misalnya gini, boleh tengok berapa kan tu situ. Belakang tu nampak ke tidak? Nampak dah. Gini. Kadang-kadang haddathana ni, cuba tengok. Ni gelak ni. Ni haddathana.
dia buat, dia buat gini. Ha ni. Tiba-tiba gitu. Depan. Dalam setengah-setengah kitab lah. Sana saja. Jangan dibaca sana. Ha. Bacanya hadas sana juga. Ah, tu kena tahu. Kadang-kadang di tengah tu, hadas sana ronda, dia tulis sana saja. Setengah-setengah orang tak tahu, dia baca sana. Sudah. Tahun lalu lah orang tak ngaji. Gitu lah. Tahun lalu lah orang tak ngaji. Ha. Kita baca banyak lah ni cetak baru dia buat macam-macam warna tu. Warna tu kalau bak sini baca gini ikhlak kau gampang kan. Isyarat selalu dah. Tu untuk orang baru. Untuk orang lama tak boleh buat tu tak apa. Dia tahu dah baca kalau sini lah pun ni, sini lah pun. Jadi kitab-kitab baru ni dia lagu sandi. Dia lagu sandi. Maksudnya dia ada ni. Dia ada gini, lengkap gini. Tapi kalau hak lama sikit, dia ada mungkin macam saat ni. Mungkin juga begini. Oh, lebih lengkap lagi. Mungkin juga ni. Cuba tengok. Nah saja. Nah saja tu pun ada sana juga kena baca. Jangan baca nah, nah gapo. Baca nah. Tak ada gapo. Cuma orang tahu kita tak ngaji. Sekurang-kurangnya duduk dalam majlis ngaji Bukhari benda ni dah jumpa sama. Lepas tu kadang-kadang beli kitab lain lagu ni kau tak betul. Betul. Tak ada apa. Memang bahasa dia gitu. Jadi bacanya hadatsana. Kadang-kadang kalau akhbarana tu dia gini. Tengok. Ana gitu. Ana. Bukan Anna tu. Orang tak tahu dia macam Anna Muhammad bin Abban. Apa je? Aku Muhammad bin Abban pula tu. Bukan Anna, akhbarana. Kalau lagu ni kena baca akhbarana. Kalau tak ada alif tu hamzah tu tak ada tu. Hadatsana. Kalau lagu tu. Tu cara baca tu. Cara baca. Dan kita akan jumpa dalam kitab lagu tu. Tu sabkaya. Royak dah. Memang saya ingat royak banyak kali dah. Cumanya orang dengar tak tahulah. Kalau ingat kan comel. Baru nampak beza sikit. Sebabnya kalau kita ngaji Riyadhus Salihin, kau gapo, kau dah. Dia tak ada ni hadasana. Tu Anas bin Malik selalu. Kan? Anas bin Malik, gapo. Dia tak ada ni lagu ni. Jadi dah kita baca ni, banyak dah nota tu, terbakar lah tu, jenak. Biarlah tahu hak tu, sekurang-kurangnya. Itu sesak. Yang kedua. Ni bagai seni Melaka ni. Bagai seni Melaka. Kalau hak ngaji dah sikit sebanyak, dia mudah nampak sikit. Kalau hak tak ngaji tu, susah sikit. Iaitu ni, Muhammad bin Abban. Muhammad bin Abban. Muhammad tu ni orang ngaji lah. Kalau orang tak ngaji tak faham. Orang panggil isim munsarif. Isim munsarif. Nama ni dalam bahasa Arab dia ada hak bertanwin akhir dia. Bagi dua akhir dia. Mana pun bagi dua macam. Bagi dua semacam. Muhammadun gini. Kalau kita lihat gini. Ni. Apa kata dia? Dia bagi dua gitu. Kau kecil sangat. Saya nak tunjuk dalam Quran. Mudah ni lah. Mudah. Muhammad juga. Nama Nabi kita lah. Nak tunjuk dalam Quran ni. Hak mudah. Muhammad Rasulullah. Tulis sikit lah. Dia cari. Tengok. Muhammadur Rasulullah. Kan panggil dua ke tu? Kenapa? Wujud dia Muhammadun. Wa ashadu anna Muhammadan. Panggil dua juga. Muhammadan.
Tak kira bagi atas ke, bagi depan ke, bagi bawah dia dua. Sebab dia isim munsarif, orang panggil. Isim munsarif. Satu lagi, barisa. Duduk mana boleh barisa? Dia tak boleh bagi dua. Itu orang panggil ismul ladhi la yang sarif. Isim yang tidak bertanwin. Tak boleh bertanwin. Apa sebab? Apa aja cerita lah. Kalau apa-apa je, tidak bertanwin. Apa aja cerita pula lah. Contohnya, contoh. Kita beri contoh. Tengok situ. Kita cari. Min ba'dismuhu Ahmad wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmadu. Tengok Ahmadu baris tu belakang dia tu. Kira baris belakang dia ujung sekali Ahmadu. Tak pernah orang kata Ahmadun. Ahmadun baris dua. Salah lalu kalau kata lagu tu. Kalau kata Ahmadun salah selalu. Itu Ahmadun. Dia tengok dalam Quran. Baris satu. Sebab apa kadang-kadang ada baris satu saja baris. Kadang-kadang dua. Muhammadun tadi. Dua baris. Ha ni. Muhammadun ni. Muhammad Rasul tadi. Ha ni Muhammadun baris dua. Nampak ke tidak tu? Kau jauh. Kecil. Baris dua tu. Sebab apa kita? Ada kait ni orang kita ni. Bukan saya saja orang ya. Sebab tu kita tengok hadis kita. Ni tadi hadis saya baik kira kan. Asal dia gini. Asal dia gini. Muhammad ibn Abad. Barisa. Takut-takut orang kata. Kalau orang ngaji sungguh dia kena tahu siapa gitu. Selama ni saya tak sebut kan baca cung-cung-cung gitu. Jari-jari sekali kita nak sebut lah. Moga orang duduk depan ni jadi anak buah, anak buah saya lah. Anak murid saya lah. Tapi ni saya tak apa malu lagi kalau dia tak boleh jawab semula lah. Kalau orang ngaji ngadak dengan kita duduk bawah dagu kita 8 tahun. Orang ni tak boleh lagi. Rasa malu kan. Tapi orang ni dalam majlis saya tak apa. Tak apa. Saja raya. Mana-mana. Pasal ada macam-macam ni latar belakang ni. Macam-macam ni. Orang ngaji you bahagia. Orang mahu pun ada. Lepas tu kita ni bukan. Sekarang orang depan ni. Dalam majlis ni. Ni. Live ni. Dengar ni. Seluruh Malaysia ni. Setengah-setengah. Lepas kau Indonesia. Duduk ikuti. Orang ngaji tu. Orang ngaji tu biar boleh pegang molek lah. Bapa sini Muhammad tu. Baris tu. Tu soal. Mana hak sebenarnya? Mana hak sebenar? Kalau tanya hak sebenar, ni hak sebenar. Bagi dua. Sepulihlah Quran tadi. Mana-mana gitu. Ni hak sebenar. Lepas tu, boleh jadi keliru tu. Memang. Boleh jadi keliru pada hak tak mengaji. Sebab apa hak tak mengaji, dia akan kata Muhammad ini agaknya, dah barisa ni, ismul ladhi la yang sarif. Ini termasuk dalam isim yang tidak boleh bertanwin. Supaya Ahmad tadi tu. Ahmad tu nama lah. Ahmad kau Ibrahim kau Ishaq kau. Cuba tengok dalam Quran. Semua sah yang bagi. Tak ada dua. Bapa? Itu panjang cerita. Rasa tak perlu banyak lah. Sini. Sebab kita nak bincang ni ni. Nak bincang ni. Pergilah. Buka. Kitab mana pula ni. Kalau ada bagi ni. Kalau dalam Syamilah dia banyak. Kitab Sahih Bukhari ni banyak. Versi dia. Gini dia tulis. Bukan gini. Dia tulis gini. Patut kan gini. Kau hak sebenarnya. Saya nak tunjuk. Biar kita tunjuk dah. Dekat ada kitab di sana. Sebab tu saya suka mengajar gini. Pasal sana. Kita nak cari itu. Sana. Muhammad ibn Abad. Misalnya. Sebenarnya kita ngaji gini boleh tengok. Boleh tengok selalu situ. Lepas tu kita cari ya. Sahih Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Jadi Sahih Bukhari ni banyak ni. Ni Sahih Bukhari cetak ke India. Sahih Bukhari dengan ni. Ada banyak kita pilih kan.
Dia serupa dengan Fathul Bari, syarah Fathul Bari Hafiz Ibn Hajar tu. Dia ada baris juga. Ni Sahih Bukhari Mashkul, ada baris. Ni Sahih Bukhari juga. Banyak. Kita ambil beberapa sajalah. Tengok. Ni hadis kita. Cuba tengok. Muhammad Ibn Aban. Ini hadis kita baca ni. Ne. Sembilan ne. Cuba tengok baris dia. So eh baris dia. Muhammadu. Bukan Muhammadun. Cuba tengok. Cuba tengok cetakan India pula. Ini Muhammad Ibn Aban. Barisa juga. Cuba tengok cetakan ni pula. Ini Muhammad Ibn Barisa juga. Cuba tengok ni pula. Ini satu juga. Dia ada dua hadis ni Muhammad Ibn Aban ni. Muhammad Ibn Aban ni ada dua. Ini ni hal berkenaan ni hal kita nak baca ni. Muhammad Ibn Aban. Ini baris satu. Abana. Abana. Satu juga baris. Bukan Abanan. Abana. Oh ni betul. Oh ni memang gini tu. Oh ni betul. Oh, ni. Muhammadu ni bukan asal dia gini. Baris satu tidak. Tapi baris dia dua asal. Bapa buat gini? Haa. Itu kena tahu. Itu kena tahu. Beza antara Quran dengan hadis. Beza di antara Quran dengan hadis. Dia kalau hadis dia lebih menekankan hak kita sebut tu, bunyi kita sebut. Kita tak boleh kata salah cetak. Tak pandai orang ni. Dia jalan ni. Muhammad ibn Aban. Kalau kita pun panggil dua nak baca kan? Cuba baca nak tahu. Tak tobek. Tak tobek. Nak buat bunyi ni panggil dua, tanwin tu, kata tanwin tu. Tak tahu, baik, payah. Jadi, mengambil kira pada bunyi, sebutan itu, dia macam bahasa tu saja baris. Muhammadu. Muhammadubnu. Muhammadumdu. Ah, tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Jadi, ambil kira. Tapi berbeza dengan Quran. Kalau Quran, dua huruf mati bertemu, dia kena berhidup salah satu. Kalau hak sebelum tu tanwin, kita akan jumpa dalam Quran dia buat selepas tu atau bawah tu dia ada nun kecil. Nun kecil tu lah tanwinnya. Hakikat tanwin tu. Bahkan kalau tak ada lagu tu dari segi bacaannya Quran, qul huwallahu ahadun, ahad, ahadun. Kan? Ahadun. Kalau kita nak sambung tubik nu kecil. Qul huwallahu ahadunillahus samad. Kena buat tubik tu. Tanda tanwin tadi tu. Ahadun tu, dun tu tanwin. Bukan satu baris. Seperti ni. Du sini. Satu baris. Dah. Tu cara. Tapi hadis tak perlulah. Muhammadu, Muhammadu ni benu aban. Tak perlu. Tak perlu ada nu kecil sini. Nampak dah? Jadi kita tak perlu buat gini. Ni saya nak tunjuk ni. Muhammadu ni. Kena ada nu kecil. Nu kecil ni dia buat sini. Kalau jadilah, cuba kita tengok dah. Ni Arab dah. Apa besar juga jadi. Jadi kecil. Dia kena buat kecil tubik tu. Adakah perlu gitu dalam hadis ni? Tak. Tak perlu. Lain kaedah dia. Baca hadis dengan baca Quran lain. Baca hadis tak ada tajwid. Baca Quran kena tajwid. Tak boleh dosa tak baca tajwid. Itu biasa. Sama-sama bahasa Arab. Sama-sama daripada Nabi juga. Nabi ajar juga. Tapi hadis lain. Itu benda kita kena faham tu. Kalau orang yang ngaji halal lah. Lepas tu kalau semula kita ada, dia tak boleh nak wayak dah. Oh tak apa, saya tak apa dah. Tapi kalau hok ngaji cara ngadak sungguh tu tak leh. Tak puas hatilah betul. Ni Muhammad ibn Aban. Tapi kena tahu ni sebenarnya Muhammadun ni gitu. Kena tahu dia ni gitu sebenarnya. Baca tidak buat apa buat panggil gini ni sebab jadi keliru ni. Jadi keliru nak baca lagu kan. Nak suruh
bunyi dari segi ambil kira bunyi kan, bagi terpesa tu, tu hakikat dia. Tapi kena tahu, banyak orang kita kena tahu tapi kita tak ayak kau orang. Tapi kena tahu, orang ngaji kena tahu. Muhammad ibn Aban, apa ajalah cerita tu setiap baris ni kan, dia kena boleh ayak belaka. Bapa ibnu, tidak ibni. Kalau kita sebut raja-raja tu sultan Muhammad ibni almarhum sultan ibni, bapa ibni. Ha, itu banyak-banyak. Tak banyak-banyak. Itu dia. Biarlah itu. Jadi nak ayah itu, setakat. Bapa baris dalam kitab kita ni baris itu. Padahal asal dia sebenarnya tidak baris. So, tengok dalam Quran tadi lah. Muhammadun Rasulullah. Muhammad dia bagi dua. Gimana dia bagi dua? Hakikat dia. Walaupun tidak bagi dua sini. Kita kena tahu ni bagi dua. Panjang-panjang lagi biarlah. Baik, kita pun tengok. Kita ada nota bawah ni 1456. Siapa Muhammad bin Aban? Beliau ialah Muhammad bin Aban Al-Balkhi, Juru catat Waqi'. Waqi', juru catat ni Tok Guru dia Waqi'. Tok Guru dia selalu suruh dia catat. Mustamli orang panggil. Juru catat Waqi'. Zaman itu Tok Guru ni dia ada mustamli dia. Dia nak gambar-gambar dia tulis. Mustamli. Hadis kau gambar-gambar ada orang mari minta dengan dia. Hadisnya tulis-tulis. Bui kau kan. Itu mustamli. Juru catat. Dia bukan nusah. Nasikh, nusah tu penyalin. Lain, penyalin lain. Dia mustamli. Lain. Kalau apa dia nusah tu penyalin tu, mana orang yang kerja dia ambil upah. Nak salin kita macam itu payah, bukan dia ada cetak ni, kita cetak 2000 sekali. Dah. Dia nak setiap satu tu kena orang tulis. Jadi orang tu upah. Pergi nak jumpa dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari ada dengan dia, kita tak kena duit kau kan. Kita dia. Dia pun ada sebutin tu. Dah. Dia ada mustamli dia. Dia ada nasikh dia, nusakh dia. Orang-orang yang dia percaya, jadi orang boleh jumpa dengan orang tu nak saling kitab Sahih Bukhari. Sebuti. Tunggu situ duduk berapa bulan. Oh, pendak sama gitu kan. Susah. Nak ilmu. Sebuti kitab payah kan lah besar gini mu. Tak tahu lah mana kena tunggu. Kawan tu nak tulis biar comel. Nak tulis lah kau. Bui ke dia sahaja. Faham lain pula. Ini ambil upah. Itu nusah orang panggil. Penyalin. Ini mustabli lain. Mustabli ni juru catat ni. Dia bukan ambil upah. Dia khidmat. Khidmat. Anak buah lah kita kata. Juru catat. Wakil. Gapa-gapa itu. Dia tulis. Sikit-sikit gitulah. Tidak perlu salin daripada buku. Dia sebut kat tulis. Kunianya ialah Abu Bakar. Kunia Muhammad bin Aban Al-Balkhi ni. Abu Bakar. Sesetengah ulama berpendapat Muhammad bin Aban ini ialah Al-Wasiti. Ada seorang lagi perawi, nama dia Muhammad bin Aban juga, tapi waktu Al-Wasiti. Sebab itulah kalau kita tengok nama-nama Arab ni, nama-nama perawi ni selalu dia ada di belakang dia. Dia tidak sebut Muhammad bin Aban sekat itu saja. Dia sebut lagi galak benda lain lagi. Al-Balkhi ke, Al-Basri ke, Al-Wasiti ke, apa-apalah dia sebut. Nak we beza tu antara seorang dengan seorang, takut jadi tukar, takut jadi keliru. Tetapi itu tidak benar. Itu tak, kalau orang kata Muhammad bin Aban ni Muhammad bin Aban Al-Wasiti, itu tak benar. Sebab apa? Kerana tidak ada riwayat Al-Wasiti daripada Gundar. Ni Muhammad bin Aban ambil daripada Gundar kan? Gundar. Dia ambil daripada Gundar. Kalau Muhammad bin Aban Al-Wasiti, dia tak ada ambil. Ni barang orang hadis kena ingat tu. Muhammad bin Aban Al-Balkhi ada ambil hadis daripada Gundar. Muhammad bin Aban Al-Wasiti tak ada. Tak boleh.
Tu orang bahagia kaji perawi, apa perawi tu nama? Orang ni ada, orang ni tak ada. Dia tahu lah. Jadi kalau orang kata Muhammad bin Aban Al-Wasiti, tak betul. Sebab Al-Wasiti tu dia tak ada dengar. Dia tak ada dengar gapo-gapo daripada Ghundar, perawi di atasnya. Al-Balkhi pula memang meriwayatkan hadis daripadanya. Muhammad bin Aban Al-Balkhi adalah salah seorang hafiz hadis. Mungkin dalam nota tu tak ada saya ni, selagi nota duduk dengan saya kadang-kadang berubah semua. Adalah tambah sana sini, kadang-kadang kita tengok tambah sikit. Nah, baiki kau adalah. Dia ni salah seorang hafiz hadis. Dia kena beratus ribu lah hadis ada dalam kepala. Tu baru jadi hafiz. Beliau meninggal dunia di Balkh pada tahun 244 Hijrah. Tahun 244 Hijrah. Itu Muhammad bin Aban Al-Balkhi. Lepas tu dia ambil daripada Ghundar. Ini Ghundar. Haddathana Ghundarun. Ghundarun. Bagi dua belakang. Bagi dua belakang tu masuk kaedah tadi. Ghundarun. Bukan Ghundaru. Nah, Ghundarun. Ghundar. Siapa Ghundar itu? Ghundar itu gelaran dia. Bukan nama dia sebenarnya. Jadi kita, orang yang belajar hadis ni, tentang perawi dia kena tahu. Ni gelaran kau nama sebenarnya. Kalau nama sebenar dia ke apa? Kita tahu. Apa-apa dia sebut Ghundar? Kita tengok sini. Dalam nota tu asalnya tak ada kan? Ada ke tak ada dalam nota? Tak ada rasanya. Sebab saya tak bubuh masa tu. Sebab yang saya tak bubuh tu sebab saya tulis dah dulu. Asalnya kita hak mana tulis dah tu tak payah. Kita perkenal dah. Tapi hak mana tak tulis lagi tu, baru kita perkenalkan sedikit sebanyak. Jadi Ghundar ini ringkas tangan apa ni? Ni Ghundar. Ghundar adalah gelaran Muhammad bin Ja'far. Nama dia sebenarnya Muhammad bin Ja'far. Beliau adalah anak tiri Syu'bah bin Al-Hajjaj. Anak tiri Syu'bah. Anak isteri Syu'bah. Dia ni anak isteri Syu'bah. Mana anak tiri Syu'bah lah. Ni perawi di atas dia ni. Ni Ghundar ambil daripada Syu'bah. Syu'bah ni siapa? Ayah tiri dia. Maknanya ketika Syu'bah ni nikah dengan mak dia, ada anak dah. Ghundar Muhammad bin Ja'far. Bukan Muhammad bin Syu'bah. Itu ayah dia je. Jadi Syu'bah ni ayah tiri dia. Jadi dia ambil hadis ni daripada ayah tiri dia. Jadi saya sini sebutnya rekah gitu. Ghundar meninggal dunia pada tahun 193. Sebab apa? Sebab saya sebut dah lain. Antaranya kau sudah cetak tu. Kau sudah cetak. Apa yang kita nak tengok? Itu mudah tu sebab tu saya suka lagu ni. Lain ni kalau orang nak suruh kacau saya nak. Tak sih. Kalau boleh kak, tidak berdepan lagi ni. Senang pun senang, tak payah gimana. Pakai duduk juga iya sahaja. Lepas tu boleh tunjuk, boleh tunjuk. Nampak masing-masing nampak. Ini saya nak tunjuk contohnya. Saya nak tunjuk. Ni sudah cetak dah di jilid satu ni. Kita nak cari biodata Ghundar. Sini saya buat panjang sikit. Ni Muhammad bin Ja'far mana? Tetapi oleh kerana Muhammad bin Ja'far Ghundar, seorang perawi yang dipercayai paling kemas dan kuat dalam meriwayatkan hadis-hadis Syu'bah. Mana dia dipercayai kalau riwayat daripada Syu'bah? Tak ada orang lebih kuat pada dia. Bukhari tetap mengemukakan hadis menerusi sanadnya meskipun ada sebab-sebab di sini. Di tempat lain kita tengok. Ni sini ada bayi datang Muhammad bin Ja'far. Tak tubik kita. Oh, pasal kita buat gini huruf H ni tak tubik kau ni. Tak temu jari dah. Mengemesin ni kan dah.
Beliau ialah Muhammad bin Ja'far Al-Hudhali Al-Basri. Beliau terkenal dengan gelaran Gundar atau Gundur pun orang panggil juga. Kunianya ialah Abu Abdullah. Muhammad bin Ja'far meriwayatkan hadis daripada kedua-dua Sufyan. Nah, tak apalah sini ni. Beliau belajar dengan Syu'bah selama kira-kira 20 tahun. Dengan ayah tinggi dia tadi. Sebab tu dia dianggap orang yang paling kemas dalam meriwayatkan hadis daripada Syu'bah, Gundar. Syu'bah adalah bapa tirinya. Orang-orang yang meriwayatkan hadis daripadanya, tak apalah tu. Jadi dia ni siapa? Yahya bin Ma'in berkata Muhammad bin Ja'far adalah antara orang yang paling tepat catatan dan tulisannya. Abu Hatim berkata dia saduq. Kalau daripada Syu'bah, dia thiqah. Abdul Rahman bin Mahdi berkata, ini imam besar. Gundar dalam meriwayatkan hadis daripada Syu'bah lebih kemas daripadaku. Itu pengakuan dia tu. Muhammad bin Ja'far juga terkenal sebagai ahli ibadat, khususnya dalam berpuasa. Kuat dia puasa. Yahya bin Ma'in menceritakan bahawa beliau berpuasa selang sehari, seperti puasa Nabi Daud AS selama 50 tahun. Ini perawi kita hari ini. Gundar atau Gundur ni, Muhammad bin Aban meriwayatkan daripada dia. Dia meriwayatkan daripada Syu'bah. Dia ni orang lagu mana sini? Sebab tu saya tak tulis sana tu. Tak ada dalam nota, tapi hari ni kita buat sikit. Dalam nota ni ada sikit tentang Gundar. Lepas tu apa dipanggil Gundar? Ada dalam hak tadi, buku tadi kalau baca. Sebab dia gegel mula. Ibnu Jurayj dia pergi dalam majlis. Ibnu Jurayj bising lah dia, bising, sibuk gini-gini kan. Saya kata, dia kata dia Gundar. Gundar ni orang penyibuk, nyibuk tu. Dia budak menyibuk tu. Gitulah. Daripada situ lah lekat nama dia tu Gundar. Menyibuk. Pak kita kata apa menyibuk? Budak-budak. Masa ngaji buah nakal tak habis. Nah. Lepas tu kemudian dia jadi orang besar, orang ni tak kira. Tu masa mengaji tu. Lekat daripada masa mengaji ni. Itu cerita Gundar tu. Apa nama Gundar atau Gundur itu? Dia lekat kan tu guru dia pernah panggil gitu. Panggil itu tu guru dia nak menarik perhatian. Tak sini dia geger tau. Dia geger bising. Semasa mengaji. Tak apalah. Jadi itu Gundar. Jadi kedua-duanya hakikatnya Muhammad bin Aban, Muhammad bin Ja'far. Imam Bukhari Muhammad bin Ismail. Sekarang hadatsana ni sama yang kata Imam Bukhari. Bukhari kita kena Bukhari. Oh, kita pun nama Bukhari juga dia. Nama dia Muhammad. Jadi popular benar nama Muhammad ni. Nama Muhammad ni popular benda. Sebab apa? Sebab nama Nabi kita itu jadi popular tu. Orang panggil nak tafa'ul, ambil sempena baik daripada nama Nabi kita tu. Pakak berubah nama anak dia Muhammad. Nah, saya berubah nama Muhammad juga anak saya. Orang lain pun gitu juga. Kalau tidak Muhammad saja pun ya capur dengan orang lain. Muhammad dulu kan. Itu umum dah dalam masyarakat Islam mana-mana, dalam dunia mana pun gitu. Cuma hari ni saya nak beri satu benda baru lah. Mungkin tak biasa dengar. Mungkin biasa dengar dah, tak apa lah. Sebagai suatu pembetulan lah. Pembetulan. Berkenaan dengan nama Muhammad ni banyak juga dalam cerita-cerita maulid, berzanji, kau disebut kan. Nama ni tak pernah ada sebelum daripada Nabi kita. Dia baru ada apabila diberi nama kepada Nabi kita. Lepas tu baru ada. Betul ke tidak kita? Betul ke tidak kita? Jadi kalau sekali dengar tu, nampak macam iya tau gitu kan? Dalam kitab ada. Ya tak boleh. Tak boleh dalam kitab ada. Ya Allah lah dia tak boleh. Banyak lagi kena baca. Sebuah kitab tak jadi. Lepas kitab tu kena tengok pula kitab setara mana.
Setara mana? Pakar ada riwayat-riwayat tu. Setara mana pula? Kau sebut gitu tu. Semata-mata ada riwayat, tak boleh lagi. Supaya juga cerita Nabi bila lahir tu, sunat selalu. Sunat dah lah. Tak payah sunat lain tu. Pusat kapal tu, kerak selalu. Tak ada. Sana penduduk tu bintai kau kapal kau, kerak tak ada. Tak betul lah. Dalam riwayat ada? Ada. Sebab kita orang ngaji hadis, dia kena tahulah. Setara mana hadis? Tak kuat. Tak kuat berlaku. Jadi hak betulnya, sebelum Nabi kita ni kan ada beberapa orang. Setengah-setengah ulama kata 20 orang ada nama Muhammad. Hak tengok sejarah. Nama Muhammad macam-macam lah. Ada kata 18, ada kata bawah lagi kurang, ada kata 9 orang, macam-macam lah. Hak paling tinggi lah kita ambil 20. Ada dah. Bapa ada dah tu. Bapa ada dah. Sebabnya orang-orang Arab ni dia bergaul dengan apa ni, Ahlul Kitab ni. Ahlul Kitab ni Yahudi dengan Nasara ni dia bergaul, dia pergi mari. Bahkan di kawasan Madinah tu pun ramai ada pokok dia pada masa tu. Jadi pokok dia tu selalu dah duduk sebut. Duduk sebut tentang Muhammad ni, Muhammad akan lahir Nabi akhir zaman gitu. Memang dalam kitab Taurat pun ada sebut Muhammad. Dalam kitab Bible pun ada sebut. Cuma orang Kristian kan pasal dia tak suka kan, dia tidak akui Bible itu. Injil itu, Injil Barnabas misalnya, dia tidak akui. Itu Injil tak sah kata dia. Tak sahih. Injil Samirah misalnya ada sebut jelas nama Muhammad. Jadi masing-masing itu kan mengharapkan kiranya anak dia lah, cucu dia lah yang akan jadi Nabi akhir zaman tu. Moga kita ni harap. Katanya gambaran tu gambaran tempat kita ni. Oh, Nabi akhir zaman tu masing-masing mengharapkan. Tetapi yang berlakunya tidak begitu. Tidak butuh Nabi kita. Walaupun nama tu Ahmad tu, tapi dia sebenarnya lebih menekankan sifat dia tu, bukan semata-mata nama, sifat dia tu. Kan ramah kau kan nama Muhammad juga. Pagar pun dia je dia tu. Macam-macam. Kalau ada perangah teruk-teruk tu kan ada. Sebab itulah saya nak Umar tak bui. Pernah tak bagi orang bubuh nama anak dia Muhammad. Pasal apa? Membubuh nama Muhammad. Lepas tu musumpah dia pula. Anak kan kalau nakal-nakal kan ayuh ni marah. Kata macam-macam lah. Tak boleh. Jadi biadab kata dia. Kena jaga hormat. Walaupun nama tu diberi kepada orang lain, tapi nama Muhammad pernah Sayyidina Umar lagi. Begitu suruh tukar nama. Anak dia ditukar nama. Bubuh nama Muhammad. Dia Talhah bin Ubaidillah. Bubuh nama Muhammad. Dia marah. Dia suruh tukar. Talhah kata, Nabi sendiri bubuh ni. Nama anak aku ni Muhammad. Nabi senyap dia. Tak kata apa. Dia tak lagi ya? Kalau sebut Nabi tak lagi. Nah, dia akuilah. Jadi ulama-ulama boleh dikata masih ada khilaf lagi. Siapa kena ni? Tapi secara umumnya ramai kata boleh nama Muhammad, tak ada gapo. Bukan comel baru. Nabi suruh ada hadis. Tasammau bismi. Kamu bubuh nama lah dengan nama aku. Bernama lah dengan nama aku. Nabi suruh. Kalau dia tak uinya kunia, pakai kunia Abul Qasim. Tak sih. Muhammad Abul Qasim, takut jadi keliru sangat. Kalau tidak begitu Muhammad saja tak apa, Abul Qasim saja tak apa. Hak jumhur ulama mengatakan Abul Qasim ke Muhammad, kata apa dah selepas pada Nabi, tak ada keliru. Dia tak bui nama Muhammad Abul Qasim dulunya sebab apa? Tak, pasal orang-orang Yahudi doa nganying ke Nabi. Doa nganying. Dia saja panggil, hai Abul Qasim. Nabi pun panggil. Dah. Kita panggil dia. Memang dia Abul Qasim tu. Saja ni dia main. Dia permain-mainkan Nabi. Daripada situlah Nabi larang. Ada sebab. Jadi bila sudah tidak ada dah Nabi, tak ada dah keliru, tak ada orang nak main-main siapa dah. Tak boleh lah. Macam orang kapi ni kan. Itu kita kena tahu. Dalam kenyataan, dalam sejarah daripada dulu, kadang-kadang dia benci Muhammad kan.
dia bubuh nama, eh? Anjing dia, dia bubuh nama binatang-binatang dia, nama Muhammad, nama Abdullah, nama, ha, kita kena beringat orang Islam jangan buat lagu tu. Nama orang pun tak boleh, ha, kena ingat, eh, Amal Pek ni banyak dah ni, Wah Ibn Apek ni lah, ada kedai lah, ha, jual tu, ha, jangan bubuh nama orang, ha, ulama-ulama kita larang. Walaqad karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam, antara mulianya nama dia tu pun tak boleh bui pada binatang. Apa lagi nama kita bui nama ke kucing kita tu Ahmad? Wei, jangan, jangan. Tu kalau kita baca dalam kitab-kitab banyaklah cerita benda-benda gitu, benda-benda gitu. Jadi hari ni saya nak tunjuk, kita ada peluang sikit ni dah, saya nak tunjuk apa ni hak kita hak sebut tadi. Baik, kita tengok kita ambil kitab ni ya, mudah. Syamillah ni dia mesra pengguna. Kita pilih kitab sirah, eh? Kitab sirah. Ha, ni cuba tengok. Panjanglah cerita ni tentang Nabi kita ke apa. Ha, ni kita nak ni. Kita nak ni. Alif belakang nampak kan? Nampak kan tidak skrin tu? Ha. Oh, pasal jauh kan? Sini kita nampak halus tu. Saya tak boleh besar dah. Ni cuba tengok ni. Ni dalam kitab ni dia sebut ni. Bukti mak saya bayar tadi. Qala al-muallif. Siapa muallif ni? Ni pengarang kitab Ar-Rawdul Unf. Syarah kepada kitab Sirah Ibnu Hisham. Qaul Sahud. Dalam kitab. Pengarang berkata, saya terjemah selalulah. Tidak diketahui di kalangan orang Arab, orang yang pakai nama ini sebelumnya. Kecuali tiga orang. Mana sebelum Nabi ada. Bapak-bapak masing-masing itu mengharapkan sangat. Apa ni Nabi hok disebut sebagai Nabi akhir zaman, ahlul kitab selalu duduk sebut tu. Mereka dengar zikri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa biqurbi zamanihi, tak lama dah Nabi akhir zaman itu nak muncul. Dan ia akan diutuskan di Hijaz. Dengan harapan mudah-mudahan anak mereka itulah, masing-masing itulah Muhammad. Ada tak? Ini kenyataan. Zakarahum Ibnu Fawraq fi kitabil fusul. Ibnu Fawraq di dalam kitabil fusul ada sebut. Ibnu Fawraq ni siapa? Anak murid Abul Hasan Al-Ash'ari. Hak masyhur Imam Abul Hasan Al-Ash'ari tu, orang dia panggil Asyairah, Asyairah tu mengikut. Dan ada anak murid dia sebut. Wahum siapa? Muhammad bin Mujashir. Muhammad bin Mujashir. Itu siapa? Mana ayah dia Mujashir? Dia ni siapa? Datuk kepada Datuk Farazdak, penyair yang terkenal itu. Datuk kepada Datuk Farazdak tu penyair Arab yang terkenal lah. Kemudiannya dia selepas Nabi kita dah. Datuk kepada datuk dia. Ahli ni. Seorang lagi Muhammad bin Uhayha bin Al-Julash, Al-Julah bin Al-Harish bin Jumah, Jumahi ke apa ni? Tak betul ni, dia buat bawah ni Jah Jabar bin Fathil Jim Al-Ula Wal-Ukhra. Jah Jah Wasukunil Ha Jah lepas tu wa fathil ba Jah Jabar gitu waktunya bawah ni. Dia betul kan? Lepas tu dia tulis bawah ni. Dalam Lisanul Arab, kitab kamus Arab yang besar tu 10 jilid. Dan dalam kitab Ishtiqaq Ibnu Durayd, ni ahli-ahli bahasa Melaka ni. Dia sebut lepas tu dia sebut bin Auf bin Amar bin Auf bin, wal akhar sekali lagi Muhammad bin Humran bin Rabi'ah. Jadi bapa-bapa mereka bertiga ni dia pernah pergi mengunjungi, bertemu dengan raja-raja di luar negara lah. Jadi raja-raja tu dia ada lapak dengan apa ni, paderi-paderi rahib-rahib ni kan, pendeta-pendeta dia ni. Jadi mereka cerita tentang kebangkitan Nabi akhir zaman ni dan tentang nama dia. Mereka cerita. Jadi masing-masing daripada tiga orang ni
tinggal isteri dia ketika mengandung masa tu. Cerita dia ketika mengandung. Jadi masing-masingnya menazah. Kalau dapat anak laki nak bubuh nama Muhammad. Memang buat gitulah. Ini pengarah ni sebut. Ini di dalam Ar-Raudul Unf. Tiga orang dia sebut. Tapi kalau kita baca dalam syarah dia ni, syarah dia ni, kalau kita tengok sini, baik kita tengok, boleh tengok sahaja. Sini dia tidak sebut pula pasal tak ada kulit dia, tak ada kulit. Tak apa, kita tengok sini. Ni mana orang hebat-hebat lah ni, orang hebat-hebat ni. Tak sini. Ni dalam Istiqaq Ibn Durayd Muhammad bin Uhayhah, iaitu Muhammad bin Bilal bin Uhayhah. Tu orang tepat, bukan Muhammad bin Uhayhah, Muhammad bin Bilal bin Uhayhah. Dia sebut lagi, kemah lagi. Dalam Jamharatu Ansabil Arab, ni buku tentang keturunan Arab, Muhammad bin Uqbah bin Uhayhah. Dalam Lisan, Lisanul Arab, dia sebut orang yang dinamakan semasa jahiliyah dengan nama Muhammad ada 7 pula. Ni orang lain sikit. Tadi 3 kan? Ada 7 orang. Dia pun bilang, antara dia bilang 3 orang yang disebut oleh Suhaili tadi. Suhaili tadi. Tengok kata dia muka surat 16 dalam kitab Nasabu Quraish Mus'ab Az-Zubairi. Ini seorang pakar bahagian keturunan Quraish. Dia tulis kitab. Dan dalam kitab Istiqaq muka surat berapa ni, rakyat belakang muka surat 9, 315, Jamharatul Ansab, karangan Ibnu Hazam, yang masyhur tu. Dia pun tulis juga tentang keturunan ni. Di bawah perkataan ni sini sebut, dalam Khazanah karangan Baghdadi dia sebut orang yang bernama, diberi nama Muhammad semasa jahiliyah sampai ke peringkat 20 orang. Setengah-setengah kata 15 orang. Mughlatai sebut bilangan mereka 15 orang. Jadi itulah, ada kata 20, ada kata 15, ada macam-macam lah sebut. Nak rakyat ramah lah. Jadi tidak betul menyalahi kenyataan. Kalau orang kata sebelum tu tak ada, mak dia mepi suruh bubuh nama Muhammad, nama yang tak pernah ada, tak pernah. Bercanggah dengan sejarah ni, berapa banyak ni kitab ni, berapa banyak kitab. Pakal ada riwayat, riwayat tu tidak sahih. Saya rakyat ada ni dalam buku 99 usul tu kan, rakyat ada hak berkenaan dengan kelahiran Nabi ni, macam-macam lah, mimpi, go-to-go ni, tak betul saja. Dan lain tu boleh tengok. Jadi, apa ni? Gitulah. Ibn Durayd kata, orang Arab semasa jahiliyah ada, apa ni? Ne orang. Dinamakan Ahmad. Ahmad pula. Lepas tu, dia sebut 4 orang daripadanya pada muka surat 9 dan selepasnya. Di dalam kitab Istiqaq tu Ibn Durayd yang ditaklid oleh apa ni, Abdul Salam Harun, salah seorang tokoh ulama ni. Jadi itulah nak ayatnya, nak ayatnya gitu. Itu satu perkara. Perkara yang kedua yang saya nak sebutnya hari ni berkenaan dengan kita baca ni, Muhammad ni ramah sangat kalau kita tengok dalam sejarah. Apa ni, Islam ni orang yang diberi nama Muhammad selepas pada Nabi kita tu, tak kira lah berapa nama Muhammad, sepanjang pula cerita berapa nama Ahmad, dia juga Mahmud, dia juga apa, itu panjang cerita. Jadi reka ceritanya Muhammad ini nama sifat dan nama diri dia. Sifat itu sesuai tepat dengan dia, tak ada orang lain, walaupun Ahmad ada pun tak ada orang lain yang tepat bersifat begitu seperti Nabi kita. Muhammad maknanya seorangnya banyak kali layak dipuji, bukan sekali. Kalau Mahmud boleh jadi dikatakan Mahmud seorang itu dipuji sekali, dipuji boleh Mahmud dah. Tapi kalau Muhammad ni banyak benda lah mendapat kepujian semua. Kepujian tu daripada Allah, daripada malaikat, daripada manusia semua, terbukti. Siapa sebanyak tu dipuji sebanyak tu, sebanyak Nabi kita, tak ada orang lain. Faham nama-nama Muhammad tadi, siapa dia tahu
Kena buka buku baru tahu. Adakah dia bersifat begitu? Banyak lagi orang sifat-sifat lain yang dalam kitab-kitab suci zaman dahulu. Ugama-ugama lain, ugama sebelum ugama kita. Ada sebut. Semuanya tak ada tepat dengan orang lain. Paling tepat. Dan tak ada orang lain, Nabi kita. Terpuji pula tu. Kalau dia buat tu macam-macam. Comel belakang, molek belakang. Layak dipuji belakang. Itu sifat dia. Tak apa. Jadi kalau kita tengok dalam perbahasan-perbahasan ulama, dia sebut Muhammad dulu dia sebut dalam kitab Taurat. Hak dalam Quran sebut min ba'di ismihi Ahmad tadi salah satu sifat yang Nabi Isa sebut. Ahmad betul juga paling terpuji. Itu mana Ahmad? Isim tafdhil. Paling terpuji. Dalam seramai-ramai orang ada puji ni kan, macam-macam sebab puji. Siapa dia ke yang paling terpuji? Dan paling layak untuk nombor satu terpuji Nabi kita. Itu makna Ahmad. Jadi dalam kitab suci dulu ada sebut kedua. Ada sebut kedua. Cuma kitab Taurat, Injil kemudian ni dia baiki kan, dia ubah. Tokoh tambah tu ubah tak sibui orang-orang dia tu jadi apa ni, terpaut dengan Islam lah. Kalau tidak kan, lagi mudah lah nak Islam. Mungkin dalam kitab suci dia sebut dah. Dia tukar. Sehingga kitab suci dia, apa ni, Injil Barnabas tu. Injil Barnabas ni padahalnya terkenal sebelum Nabi kita lagi. Dia tidak akui, tidak anggap sah kitab Injil itu. Ini semua boleh ditengok dalam kitab-kitab ni. Kalau baca tu, memang ada bahas berlaku. Cuma ramai orang nama Muhammad ni. Terutamanya dalam sejarah. Ada ya, saya sebut dah sebelum pada ni, setengah-setengah pula 7 keturunan Muhammad. 7 keturunan. Kalau kita baca kitab-kitab sejarah ulama akan jumpa Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ibnu Rushd yang terkenal tu Ibnu Rushd, 3 keturunan Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Ibnu Rushd saintis Islam yang terkenal tu kan. Tu 3. Lepas tu nak kenal lah ke mana? Muhammad ayah tu. Lepas tu Muhammad datuk. Lepas tu Muhammad cucu. Dalam sejarah Islam kadang-kadang orang tu dia bubuh anak dia Muhammad 5. Lepas tu nak kenal lah ke mana? Muhammad kelima. Ada yang jadi Muhammad kelima tu. Di kalangan raja tu ada berapa-apa ke ada Muhammad. Jadi ni Muhammad yang kelima. Yang kelima. Betul. Muhammad kelima, Muhammad keempat, Muhammad pertama. Biasanya dia panggil Muhammad. Tapi kalau keliru, pasal nak ambil sempena baik tu dengan nama Nabi. Tapi setiap perkara kena beringat. Kena beringat sikit. Banyak pula hadis-hadis palsu pula. Sehingga saya boleh buat satu usul dalam kitab tu. 99 usul. Satu usul. Tapi tak ada lagi tu dalam masuk dalam jilid yang kedua insya-Allah. Nota tu ada dah. Di sini kalau nak tunjuk boleh ni. Nama Muhammad tu kelebihan pelik-pelik sangat. Nama Muhammad saja tak masuk akal. Masuk surga padahal tu tak ada amalan gapo. Pula dah jadi gitu. Tu kena beringat. Jangan nak ubah nama Muhammad tak apa. Kita harap, kita percayalah ulama-ulama ilmu. Dia bahaya tu. Kalau bahaya tak apa. Bubuhlah 7 keturunan. 9 keturunan pun. Jadi apa kalau bahaya? Tapi jangan lagu tu. Jangan lebih-lebih. Jangan bedok. Jangan tak kena cara. Jadi tengok dalam, tak ada lah dalam nota. Nota ada sini. Dalam komputer ni ada. Apa ni, tak ke berapa saya pun tak ingat lah. Apa dia usul ke berapa lah. Nota ke berapa pun tak ingat lah. Jadi dalam tu ada sebut lah. Saya bahas satu-satu. Sebab 99 usul ni maksud dianya usul tu banyak hadis berkenaannya. Sehingga kita boleh buat satu usul. Bukan sah je. Ada juga hadis ni sah je adanya. Tentang air kopi kau misalnya, tentang rokok, so ya ada
Hak tu tak masuk usul tu. Hak usul ni kira banyak. Jadi hak pasal kelebihan nama Muhammad, nama Ahmad ni banyak. Dengan sebab tu kena ada usul tu. Kalau tidak boleh jadi orang. Kadang-kadang dia saya ni pun jadi telajuk. La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam. Nabi pesan dah tu. Jangan duk saya-saya duk puji-puji pun lebih aku lebih-lebih sangat. Supaya orang Kristian tu puji lebih sangat Nabi Isa, sepakat dia jadi Tuhan. Sepakat dia jadi Tuhan. Kita lah sebenarnya dalam sejarah umat ni yang dapat memelihara Nabi tu tidak jadi Tuhan. Umat Islam, umat lain tak ada habis bunuh Nabi dah. Semua jadi Tuhan dan Nabi-Nabi. Hanya umat Muhammad. Jadi kita kena jaga molek lah. Tanggungjawab kita tu. Amanah. Jangan sampai jadi. Sebab tu Tuhan buat Nabi ni terlupa. Nabi ni sakit. Nak suruh kita sedar. Oh. Tidak Tuhan kalau Tuhan. Bukan lagu tu. Setengah tu pun tak kabar lagi. Nak erat semacam. Gih semacam. Usahkan Nabi tu wali ni akak. Lebih. Bui segala sifat Tuhan. Allah. Tu Mak Muhammad tu. Setara orang terjamin sampai kiamat tu. Boleh berlaku. Tapi susah lah. Soal jawab lah. Bahah lah dulu. Mananya. Dia akan ada seumur yang betul. Benar-benar gitu. Nak jaga tauhid ni. Sebabnya. Setara duduk dalam. Dalam masjid lah kita kata. Masjid Nabi tu asalnya. Tidak dalam masjid. Bukan pisau tanah. Dalam masjid Nabi tu. Rumah dia dulu. Tapi bila besar-besar tu. Jadi macam duduk dan. Setara tu, orang tak pergi sembuh. Hak ngaji-ngaji, hak panah-panah, pesan semua. Kerajaan pun jaga semua. Sedangkan guru nanak tu, guru nanak tu, sik tu kan. Baru ini yang lepas Islam dah, lepas Nabi kita. Puja dah, kumpul dia. Mungkinlah dia panggil gurduara. Gurduara tu macam masjid lah, macam tempat ibadat dia, kuih dia. Mesti ada replika kubur. Orang manusia dengan kubur ni bahaya. Waktu dia jadi kuburiun lah ni tu dah. Bapak kita pun dia ada lah piah-piah tu dah. Sikit sebanyak tu ada. Tapi nak kata semua umat ni lah. Dah. Dia nak kibah kata. Ada. Tuk guru dia pakar sebab kibah. Kibah dengan ngipah lalak tu. Pasal agak je dalam sejarah tu guru dia banyak lalak. Kudah kibah. Kubur tu. Tengok. Tugak popok dia, tugak gi, tugak tu kan. Tak orang tahi. Sujud. Tengok. Padahal baru lagi. Kemudian lagi. Tak boleh bertahan. Islam. Pasal apa? Segenak lekor. Jaga semua. Tauhid. Akidah. Sirik sikit. Sirik. Tolik. Itu yang jadi selamat. Cuba kalau kita buat main-main. Lek-lek. Sikit-sikit tak masuk. Sikit-sikit tak masuk. Munggak lagi kubur dah. Minta dengan Tok Wali tu, Tok Wali ni dah. Minta, bahaya tu. Jangan. Orang duduk pesan sama. Jangan. Kita lah pemegang amanah ni. Kita dah nak jaga agama ni. Betul nama Muhammad tu molek. Tapi kena khabar. Kena sedar. Jangan duduk anggap bukan-bukan. Mudah-mudah pula. Nama Muhammad selesai. Masuk surga tu. Tak masuk neraka tu. Tak masuk neraka tu. Surga tu. Kalau umpun nama Muhammad. Macam-macam lah. Kelebihannya. Kelebihan gitu gini. Kalau nama Muhammad. Nama Ahmad. Jangan. Kena paham molek lah. Nak guna tak apa. Nak umpun tak apa. Memang Nabi ada. Bui pun kebenaran. Nabi sendiri pun ada nama. Anak sahabat dia. Sahabat dia tanya. Lagi mana kalau nak letak nama Muhammad. Boleh. Dan hadir berapa banyak. Sebab tu kau ramai di kalangan sahabat, anak-anak sahabat tu yang bernama Muhammad. Dalam kitab-kitab ni sebut, anak Sa'ad bin Abi Waqqas ada nama Muhammad, anak Abdul Rahman bin Auf ada nama Muhammad, sahabat 10 tu terutama, ada saja nama Muhammad. Anak Abu Bakar ada nama Muhammad. Lepas tu Muhammad bin Abu Bakar dia letak nama anak dia Qasim pula. Orang panggil Abdul Qasim pula, Muhammad. Sedangkan setengah ulama kata tak boleh. Ini menunjukkan boleh. Jadi kita nak tengok kapal-kapal ni tengok contoh tu. Tengok contoh tu. Jangan duduk buat ikut sera gitu kan.
Jangan. Kerana kita ada contoh itu, kelebihan kita. Ada contoh. Tak apa, boleh. Nama Muhammad lama sangat. Tapi kena beringat menang tu. Jangan terpengaruh dengan hadis maudhu' tadi. Waktu tak betul. Waktu mengaruh dah lah. Doa dah lah. Nak akak. Siapa orang nama lagu tu begitu? Ha, tu tak boleh lah. Tak boleh lagu tu. Tak apalah. Panjaran tu dah. Benda bagian luar sikit tu. Tapi bagian luar pun ada kait dengan ni juga. Ni tiga berjujur ni. Imam Bukhari nama Muhammad. Dia nama Muhammad bin Aban. Gundar tu pun Muhammad juga. Jadi berjujur lah. Syu'bah dia tidak. Syu'bah apa semua tu. Tak apalah. Syu'bah tu orang hebat lah. Syu'bah tu. Disebut sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Amirul Mukminin ni khalifah lah. Panggil gelaran Amirul Mukminin. Imam Bukhari pun panggil Amirul Mukminin juga. Tapi Syu'bah ni sebelum daripada Imam Bukhari lagi. Nah, ni tokoh ni. Syu'bah ni tentang perawi-perawi hadis ni dia memang seorang tempat rujuk lah. Syu'bah ni. Dia meriwayatkan daripada Abi Tayyah. Ini secara ringkas kita bagi nota ni. Dalam nota tu tak ada. Ini baru tambah. Beliau ialah Yazid bin Humaid Al-Dhuma'i Al-Basri. Seorang perawi fiqah. Lagi thabt. Thabt. Dia teguh. Riwayat-riwayatnya diambil oleh penyusun ke-6 kitab utama hadis. Mana ada belakang dalam Tirmizi, dalam Abu Daud, dalam Muslim. Ada belakang dia ni. Riwayat dia. Abu Tayyah meninggal dunia pada tahun 128 Hijrah secara ringkas saja. Baiklah. Baru kita pergi kepada hadis. Anas berkata, Nabi SAW pernah berkata kepada Abu Dzar, dengar dan taatlah sekalipun terhadap seorang Habasyi, seorang hamba Habasyi yang kepalanya macam kismis. Zabibah. Kalau bahasa Arab, Zabibah. Zabib lah, kita Zabib. Sebab Zabibah tu bukan Zabib tin. No, tak. Sebiji buah zabib, buah kismis. Dia sebab tu ada tak, tak, tak tu nak menunjukkan sebiji. Cuba ambil sebiji buah zabib tu, nak buat lagu mana? Lagu tu pala dia. Begitu. Jadi Anas bin Malik berkata, 1459, cuba tengok sini. Hadis ini sebenarnya telah pun berlalu di bawah babu imamatil abdi. Perbezaan riwayat di sini dengan riwayat di sana terletak pada beberapa tempat. Riwayat ni je. Apa beza sana dengan sini? Itu satu masalah pula. Sebab Imam Bukhari dia berjanji. Dia tak ulang hadis dalam kitab dia. Banyak kali dia sebut. Kalau berhati mula tidak berulang. Ada maksud berlainan. Dan ada sedikit sebanyak beza sana sini. Itu cara dia. Cara Imam Bukhari. Jadi kalau kita tengok nampak, hadis ni ada dah dulu. Berarti molek. Paling tidak sanak dia berbeza. Kalau lafaz dia sama, sanak dia lain. Sorang beza. Atau satu perkataan saja berbeza. Dia kira lain dah tu. Itu cara Imam Bukhari. Baik. Perbezaan riwayat di sini dengan riwayat di sana terletak pada beberapa tempat. Antaranya, satu, di sini Imam Bukhari meriwayatkannya daripada Muhammad bin Bashar. Daripada Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Daripada Syu'bah. Syu'bah juga. Sana pun. Di sini pula beliau meriwayatkan daripada Muhammad bin Aban. Daripada Hundar. Daripada Syu'bah. Baik. Sekarang kita tengok. Kita boleh tengok. Saya tanda dah. Cuba tengok sini. Dia duduk sini. Duduk sini hadir. Di bawah Imamatil Abdi wal Maula. Cuba tengok. Muhammad bin Bashar. Tadi Muhammad bin Aban. Atas pada Muhammad bin Bashar ni Yahya. Yahya bin Sa'id Al-Qattan. Atas daripada Yahya ni Syu'bah. Tadi Gundar. Atas daripada Muhammad bin Aban itu Gundar. Atas pada Gundar itu Syu'bah.
Ni maknanya riwayat ni saling menguatkan orang panggil. Ni orang panggil, tapi ni Imam Bukhari sebut sebagai riwayat usul dia, bukan sebagai mutaba'ah. Dah. Kalau mutaba'ah ni lagu mana? Sini juga dia mari hadis, hak salah gitu. Baru mutaba'ah, baru kita kata riwayat yang kedua menjadi mutaba'ah kepada riwayat yang pertama. Itu dia. Maknanya Gundam menjadi mutamin kepada Yahya dalam meriwayatkan hadis ini daripada Syu'bah. Kita akan kata begitu. Tetapi oleh kerana dia letak di tempat lain, dalam bab yang berlainan, mana dalam bab yang berlainan itu, riwayat itu dikemukakan sebagai riwayat utamanya, riwayat usul orang panggil. Bukan riwayat mutaba'ah, bukan riwayat syawahid. Kalau riwayat mutaba'ah, boleh jadi dia tidak kuat mana dalam Bukhari sekali. Hak kata Bukhari ni perawi dia tinggi-tinggi tu dalam riwayat usul. Bukan setiap hadis dalam Bukhari itu dah. Jangan silap faham. Kalau riwayat syawahid, dia tidak sekemas riwayat usul. Mungkin juga kemas, tapi dia tidak menepati syarat dia. Hak kata menepati syarat Bukhari ni kalau riwayat usul. Kalau riwayat mutaba'ah, kadang-kadang tidak menepati. Bukan bermakna tidak sahih, sahih juga, tapi tidak menepati syarat dia. Tidak menepati syarat dia tu, kalau ciri-ciri perawi yang dia nak je, tidak cukup syarat dia. Tapi syarat Muslim cukup. Muslim ambil dah perawi tu, jadi perawi utama dia dah. Muslim tu kan tinggi juga kan, Bukhari Muslim tinggi dah. Tapi Imam Bukhari kadang-kadang dia ambil kalau riwayat perawi setara tu, dia letak sebagai riwayat mutaba'ah orang panggil. Itu benda kena faham tu. Jadi ini beza dia. Beza dari segi sana, bawah dia. Walaupun daripada atas ni Syu'bah, Abu Tayyah, Anas semua super. Di situ. Baik, kita tengok. Sebagai perbandingan kan, sebagai perbandingan kita tengok ni. Nombor dua, di sana tersebut sabda Rasulullah ini kepada umum. Di sini pula ia ditujukan kepada Abu Dzar. Sana umum, tapi suruh taat, dengar, patuh, walaupun pemimpin kamu tu daripada hamba absi. Umum, dia tidak khusus kepada Abu Dzar. Kalau dari wayah kita baca ni, dia macam pesan kepada Abu Dzar. Orang lain pun termasuk juga, tapi ada sebut Abu Dzar di sini. Sana tak ada sebut. Itu beza dia. Jadi orang tidak panggil bulan tu mengikut Imam Bukhari kalau betul. Ada banyak tu perbezaan. Paling tidak satu perbezaan mesti kena ada. Tak ada dia serupa betul-betul. Maksud pun sama bulan. Tidak. Tidaklah betul. Sebab tu kata dia nak jaga janji dia tu dalam menyusun kitab Sahih Bukhari ni penat. Penat-penat. Penat-penat lah. Dah lah. Kok masa tulis tu masa susun pun pendak juga. Nak tulis tu semayan tu dua rekat nak tulis. Nak tulis tajuk tu pula dia pergi dekat antara mimbar Nabi dengan rumah Nabi, kubur yang kemudian jadi bahan. Duduk situ lah, mana kawasan tu lah. Dia tulis situ. Tu iltizam dia. Mana syarat-syarat dia letak atas diri dia sendiri. Tak ada siapa dia suruh. Dia sendiri letak. Sebab tu dia terpilih. Macam susah. Kadang-kadang kita tahu ada hadis yang jelas, tapi tak boleh tidak menepati syarat dia. Dia ambil yang tak jelas. Yang tak jelas sebab hadis kita. Tak jelas apa cerita pasal jemaah iman. Tak jelas. Pasal apa? Yang ni menepati syarat dia. Dia ambil yang ni. Tak jelas apa tak apa. Orang yang cerdik akan faham. Akan faham. Bahawa ini berkait dengan semayan jemaah juga dia. Itu cara dia. Yang ketiga, di sana tersebut wa inis tu'mila habasyiyun. Ada sebut gitu. Walaupun dilantik sebagai amil, sebagai pemimpin seorang Habasyi. Dan di sini pula disebut walau li habasyiyin. Gitu ya. Tak ada ustu'milah tu tak ada.
Mana lafaz dia tu berbeza, ada pada beberapa tempat. Walau li habasyiyin tu maksudnya apa? Mengikut riwayat yang pertama, walaupun hamba Habasyi dia, dia tak sebut hamba, oleh kerana maklum pada ketika tu orang Habsyah ni orang kulit hitam lah. Orang buat-buat ni dalam sejarah dia lama jadi hamba abdi. Bukan sejarah Islam saja, sejarah jadi hamba abdi. Jadi sehingga maklum kalau sebut orang Habsyah tu sebut gitu saja, hamba dia. Imam Bukhari nak ayatnya sana imam hamba dan maula, mana hamba yang dibebaskan, sah ke tidak? Dia nak ayat sah. Dalil hadis ni, sini dia nak ayat apa? Pemberontak. Pemberontak tu tapi orang Habsyi. Orang Habsyi ni mesti dia hamba asalnya. Pas tidak nak jadi khalifah ni kena orang merdeka. Macam mana pula hamba? Pas sah kau semaya apa itu imam hamba ni? Imam Bukhari nak ayat sah. Dia pilih pendapat tu. Walaupun ada kita ayat dah sebelum pada ni dalam perbincangan tajuk bab tu. Ada kata tak, Imam Malik kata tak sah. Imam Malik bukan calon-calon apa kan, tak boleh kata dia kalau berontak. Sebab apa? Dia telah fasik. Kerajaan molek-molek ada dah. Apa tu guling kerajaan tu nya? Dia jadi fasik. Kecuali kalau kerajaan tu tak betul lah, cerita lah. Kalau kerajaan tu molek-molek dah dilantik secara sah, dah molek tu jalan molek dah. Kita nak jatuh dia, gulingkan dia, nak naik, tak boleh. Dia nak bawa ikut tu. Jadi walaupun hamba, daripada sini saya sudah ayat dah sebelum ini. Kalau kita nak tengok kitab pun boleh. Kalau hak saya tulis dah pun ada dah dalam hak tu, dalam hak ni PTS kan, bahagian sirah. Syarat menjadi khalifah, salah satunya Quraisy. Itu umum ulama-ulama dahulu terima gitu. Secara umum ahli sunnah wal jamaah terima. Lepas tu akan timbullah soalan sekarang ni, pak kita Quraisy kah? Raja kita, agung kita. Patut sah kah negara Islam? Khilafah Uthmaniyah, keturunan Nabi kah? Dah. Lepas tu Khilafah Uthmaniyah kan? Khalifah juga kan? Boleh jadi tu. Aku mana? Kalau setakat Khilafah Ur-Rasyidin tu Quraisy lagi. Tak apalah, tepatlah dengan hadisnya al-a'immatu min Quraisy. Nabi suruh pilih Quraisy. Sekali-sekali tengok macam Nabi ni pejuang kebangsaan pula. Pejuang puak pula. Tidakkah Islam ni menentang kebangsaan? Islam ni international, antara bangsa. Macam mana pula hadis-hadis ni nampak gitu? Kenapa? Dulu saya ayat dah. Takut tak ingat molek lah, ataupun setengah tu tak dengar lagi masa tu. Masa tu dia tak ada, saya nak ayat pula hari ni. Biar faham molek, jangan keliru. Kalau tidak kita kata, tak Islam habis dah lah. Negara-negara hak lain dah muka bukan Quraisy. Usah nak keturunan Nabi. Kalau Khulafa Ar-Rasyid tu Quraisy. Khilafah Umayyah, Bani Umayyah, Quraisy. Abbasiyah, Quraisy. Lepas pada tu baru mula berkabung. Itu sejarah Islam. Itulah sejarah Islam. Berkabung tu kan, sampai jatuhlah Spanyol tu. Spanyol yang diperintah oleh Islam, tak tahu sahabat mana ulama sana. Hebat-hebat saja. Jatuh pula ke tangan orang kafir. Mana masa tu? Itu nak bayar sejarah. Tak apalah, dan Islam berkembang dengan pesat semasa tu. Quraisy, betul Nabi royak. Patut Nabi suruh Quraisy pun. Memang dalam kenyataannya tu Hawi jadi Quraisy yang menguasai dunia. Walaupun di peringkat awal je pun tu musuh Nabi kan. Apa ni, anak-anak di Mekah tu kan, siapa Nabi tak boleh duduk situ kan, pergi ke Madinah lari. Tapi kemudiannya mereka tu bila dia Islam, gomoh bapak tu. Itulah hikmat Tuhan. Apa dia boleh jadi musuh Islam dulu? Sebab kemudian orang nyesal ni lagu lain. Dan dia insaf tu tak jaga lah. Kalau orang yang biasa dia pergi tu, dia kurang. Gitu-gitu je. Sebab itulah Abu Sufyan tu buta kedua-dua mata dia.
kerana Islam. Sebab apa? Dia ingat dia Muslim tapi nombor satu. Nombor satu. Malah gimana? Semasa perang Uhud dia lagi. Dia lagi. Apa nama ni? Mepehkan lah. Kita bahasa Kelantan dah. Mepehkan lah tentera Islam. Siapa mana mati. Dan dia merasa dia kata dia benar. Walaupun hak sebenarnya lepas pada tu patah balik pula tu benar Islam. Tak pernah Nabi ni, kalau Nabi ada sekali kalah. Total kalah ada. Kalau kalah pun sejulung kata. Seketika, sebentar. Lepas tu dia benar juga. Tapi dia tu jadi kepala. Tapi bila dia masuk Islam, dia pergi berjuang tak berhenti. Dalam perang Taif buta sebelah mata. Perang dengan orang kafir pula. Lepas tu lepas pada Nabi meninggal, dia hidup lagi. Perang pula, buta pula sebelah. Kedua-dua belah mata dia buta. Itu Abu Sufyan. Begitu juga dengan orang-orang lain. Begitu juga dengan orang-orang lain. Ammar bin Al-As tu pemimpin-pemimpin Quraisy saja tu. Bila dia masuk Islam, sehingga dia tak boleh nak tengok Nabi, terharu. Sebelum pada tu tak kira lah benci. Lepas pada tu tak boleh, malu. Ingat ke dia mula. Cuba bayangkan orang lagu ni, bila panik lagu mana. Super-super wahsyi tu, dulu kita sebut dah kan wahsyi yang bunuh Sayyidina Hamzah, bila dia masuk Islam. Dan dia tahu dah Nabi sedih kerana dia begitu mula. Dia berazam nak bunuh musuh Nabi nombor satu. Memang dia dapat. Memang dia dapat. Dia bunuh misalnya nama Al-Kazab tu kan. Dia bunuh. Itu sejarah sahabat-sahabat ni. Lepas pada tu Quraisy ni, Arab ni, kuat berjuang dalam masa sekejap sahaja. Zaman kerajaan Bani Umayyah lagi jatuh sepanjang tu ke tangan Islam. Kerajaan Bani Umayyah. Jadi Islam ni luah gitu mu, hampir-hampir tiap-tiap hari orang masuk Islam. Wilayah kafir ni jatuh ke tangan Islam. Tengok pesat. Lepas pada tu jadi lagu lain. Dia jadi lagu lain. Sebab itu Nabi kata, jadi saya nak ayat hari ni ya, hadis-hadis waktu tu hadis-hadis berhubung dengan politik semasa. Itu kenapa? Politik Islam ni ada dua. Satu politik yang merupakan teori dan prinsip. Yang kedua, politik semasa. Pak Nabi kata al-a'immah min Quraisy tu berdasarkan realiti semasa. Tak boleh orang lain. Tak ada pasal wak kucah. Kalau nak wui tenang, kena Quraisy. Kalau dia kecek bahasa biasa begitu, dia tak kata begitu. Dia tak kata begitu. Dia kata al-a'immah min Quraisy. Pemimpin kena Quraisy. Nombor satu. Jadi duduk pakai hak tu. Hak tu hak semasa. Hak tidak semasa, cuba kita tengok. Dalam Quran adakah sekali sebut nak jadi pemimpin ni syarat dia kena Quraisy? Tak ada. Sebab tu saya tulis dalam tu. Saya ada rujuk ke tengok situ. Ramah juga ulama, terutamanya yang kemudian ni. Nampak kau nampak. Hak tu tu bersifat semasa. Maulana Maududi misalnya, dalam buku dia Rasailul Masail, saya sebut ni, dia orang yang mula-mula sebut. Tahu saya lah bahawa politik Islam ni ada dua bentuk. Jadi hadis-hadis tadi berkait dengan politik semasa, betul juga. Dan ia berjaya dengan sebab ikut itu. Tapi Nabi kata ma'aqamuddin, selagi mereka itu menegakkan agama. Selagi ada sebut selagi, bukan sama-sama sampai kiamat. Kalau dia sudah tidak ada pengaruh dia, kekuatan dia sudah tidak ada, dia jadi biasa saja, orang lain lagi lebih. Sebab itu Ibn Khaldun tidak meletakkan syarat itu, tidak terima syarat itu. Syarat itu bersifat semasa saja. Untuk selama-lamanya, ni hadis dia. Wa inistu'mila 'alaikum 'abdun habasyi. Habasyi ni Quraisy. Boleh tak? Ni hadis hak merupakan prinsip. Hak pegangan hak Islam hak sebenar. Hak ni tak berubah. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Hak tu. Hatu ada dalam Quran sebut. Jadi tak ada sebut kait bangsa apa waktu tu. Kait pu apa tak ada. Jangan pula kita salah sangka kita kata Nabi ni pun jual kebangsaan. Jangan gitu.
Ini realiti. Saya bila fikir hak ni kan, tengok. Sesuai dengan tempat kita ni, kalau tempat kita ni Quraisy ni Melayu. Melayu. Siapa ke hari ni? Siapa ke masalah ni? Cuba perhati mole. Nah. Dalam politik nak suruh tendang Malaysia ni, dia kena Melayu. Tak boleh orang lain. Sebab itu kenyataannya tak boleh. Bangsa-bangsa lain duk senyap. Dia tahu. Dia tahu. Kedaulatan tu. Kucak-kacir. Kalau nak suruh hamba, dia kena Melayu. Sebab tu agung Melayu. Perdana Menteri Melayu. Tak boleh. Sentuh tu. Apa rahsia dia? Politik semasa. Kenapa hari tu? Jangan Melayu dia lebih daripada bangsa lain selama-lama. Dah. Bukan gitu. Kalau nak suruh hamba, nak suruh tenang molek dari segi politik, gitulah. Ikutlah ke mana-mana aku. Oh, tu usaha kita masing-masing lah. Parti kau gapo kau ikutlah. Tapi tu hakikatnya. Kalau zaman Nabi dulu Quraisy. Kalau tak naik atau tak lantik waktu ku cabarlah. Kalau kita sini nanti contoh yang jelas. Ini orang panggil hak politik semasa. Salah ke kita guna? Tak salah. Nabi telah guna gitu. Dulu. Kalau kita nak menegak, jaga bangsa kita. Tak boleh. Kena Perdana Menteri orang Melayu. Salah. Nabi jaga. Dulu. Tapi itu bersifat semasa. Kena faham boleh. Jangan jadi kebangsaan jadi membuta tuli asabiyah pula. Bangsa kita tak betul pun betul semacam. Saya tak boleh lah betul. Kita ada prinsip. Hak prinsipnya ni. Prinsip. Hadis ni. Nabi ada isyarat. Ada sebut. Sebab itu Ibn Khaldun, tokoh politik, tokoh sejarah Islam, dia tak terima syarat. Al-Baqillani, antara hak tak terima. Kalau berdasarkan buku saya tulis, saya petik. Kalau nak tunjuk hari ni boleh ni. Faidul Bari, Anwar Shah Kashmiri. Dia sebut Imam Abu Hanifah pun berpendapat gitu. Jadi jelas kan? Itu masalah politik pula sikit kita sentuh hari ni. Ya? Tak ada syarat itu. Quraisy. Tak ada syarat Quraisy. Dan dia sebut situ, saya pun sebut dalam buku tu, baca Abu Yusuf, anak murid dia pun gitu. Mana Ramadhan dulu. Ada pun orang duduk kata, itu pahaman Mu'tazilah lah tu tu. Ahli sunnah semua kena Quraisy. Biar kambang diri kata. Jadi kita ni tidak negara Islam lah. Mana-mana tak betul lah, tak sah lah. Tak sah, Tuhan tidak restu lah. Gitu. Yang pentingnya kedaulatan undang-undang Islam. Itu. Nombor satu sekali. Hukum Islam tu jalan. Ikutlah bangsa mana. Dalam sejarah. Mughal, kerajaan Mughal di India tu. Berapa kata tahun itu? Shah Jahan, apa tu kan? Keturunan Nabi tu. Quraisy tu. Dah. Pasti tidak negara Islam kah? Dalam sejarah Islam, negara Islam tu. Juga. Terima. Sebab apa? Ulama-ulama faham benda ni. Dia faham. Kalau tak faham, hak tu keliru jadi. Baiklah. Dengar dan ta'atlah sekalipun terhadap seorang hamba Habasyi yang kepalanya macam kismis. Berdasarkan riwayat lain, makna yang dia tu dijadikan pemimpin. Setengah kata, hak nak ta'wil je lah, dia ta'wil lah jadi pemimpin bawah-bawahnya. Dah, ni yang atas sekali. Khalifah lah. Mana boleh. Dia banyak lagi syarat lain. Syarat lain ialah kalau kita nak sebut sini jadi panjang pula. Dalam kitab Al-Mawardi misalnya, Al-Ahkamus Sultaniyah tu jelas dia sebut. Sifat dia nak jadi khalifah. Memang dia kena bijak. Memang kalau bijak baru boleh. Masa jadi khalifah tu tidaklah. Baik, kita tengok sini. Nota 1460. Kata Ibnul Munayyir, sebabnya Imam Bukhari memasukkan hadis ke 696 di atas, di bawah tajuk bab ini ialah untuk menyatakan sifat yang tersebut di dalam hadis itu hanya ada biasanya pada orang ajam. Ini bukan Arab yang masih baru dengan agama Islam. Tentulah ia masih jahil tentang agamanya. Orang yang begitu keadaannya tidak pelik kalau ia melakukan bid'ah. Baru. Kalau dia melakukan bid'ah tak pelik lah. Padahal dia jadi tu iman. Tidak pelik juga kalau ia memberontak sehingga akhirnya menjadi penguasa tertinggi dalam negara. Padahal ia tidak layak pun untuk jawatan itu. Tapi tidak layak pun kalau dia buat molek, tu dia tu.
Jangan duduk tumpah darah. Jangan. Kena jaga tu. Kesesuaian hadis ini dengan tajuk babnya terletak pada perkataan Habasyi. Habasyi. Yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW supaya ditaati dan didengari perintahnya jika ia menjadi pemerintah. Orang Habasyi khususnya pada masa itu, pada umumnya merupakan hamba abdi dan jahil. Mereka kalaupun menjadi pemerintah atau khalifah tentulah dengan kekerasan atau rampasan kuasa. Tetapi jika ia berkuasa dengan apa cara sekalipun, orang ramai hendaklah mentaatinya kerana ia pada dasarnya tetap pemerintah dengan mengikut hukum Allah juga. Antara yang harus diikut ketika ia berkuasa ialah bersembahyang di belakangnya, yakni berimamkannya. Inilah maksud Imam Bukhari kaitannya dengan tajuk bab tu. Imam Bukhari menyimpulkan daripadanya keharusan bersembahyang jamaah dengan berimamkan orang fasik dan ahli bid'ah. Itu dia Imam Bukhari simpulkan. Walaupun tak serupa lagi dengan pendapat Imam Malik, tak apalah. Kalau kita ikut ni lagi senang, mudah sikit. Kalau ikut Imam Malik, payah. Nak jadi tu ahli nikah, payah. Zaman London. Nak banyak. Apa ni? Kepasikan yang berlaku tu macam-macam. Nak jadi saksi pun payah. Jadi bagi Imam Bukhari tak apa. Jadi kita lagu mana? Asalkan kita molek semaya tu jaga molek. Molek lah. Sebelum pada ni kita dah bincang dah, saya dah buat contoh dah perbezaan mazhab ni dari segi jemaah ni, antara hubungan ni, antara makmum dengan tu imam, contohnya macam mana. Kita dah sebut dah, tengoklah dalam nota tu, saya tidak nak ulang dah. Jadi saya rasa tu sebelah dah kita ni. Padahal tu banyak dah tahu ni. Nah. Dua jam . Ya, silakan. Di zaman Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak tanya pasal aku juga tadi nak kembali pun di rumah dia. Macam mana sembahyang Jumaat ketika itu? Adakah ada sahabat lain yang mengganti jadi Pak Khalifah ataupun Khalifah tua juga? Itu. Saja tanya kau ni, tahu dah kau kau saja memang. Tak ada Pak, fikir dah dulu. Dulu. Tak apa je lah. Kalau tengok molek situ, sebab rasa sepuluh hari minggu dulu lah. Sebab kalau hari kira-kira apa hadah tu. Sepatutnya memang panjang dah kita bincang. Ada sahabat, ada pemberontak. Itulah mereka. Semasa tu ada sahabat, ada pemberontak. Itu mereka cerita. Sekejap. Pemberontak ada juga ketika-ketika, bukan sepanjang masa dah. Tapi ada ketika-ketikanya demo tu. Jadi kan saya ingatkan perawi tu kata macam mana kita berasa keberatan, berasa tak sedap hati, berasa bersalah, duk ikut. Sayyidina Uthman tidak jelas dia sebut tu, tapi Sayyidina Uthman macam okey lah, tak apa ikut lah. Moga hak tu hak molek semaya. Ya. Jadi Sayyidina Uthman tak keluar daripada rumah dia. Gitu. Dalam masa hak kemuncak je lah. Masa kemuncak tu tidak. Ya. Yeah. Ada lagi kan? Boleh guna mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai diri hukum. Dalam. Putu-putu ni apa jadi gitu? Mengenai hukum sujud tilawah dalam solat. Pasal ada yang sahabat berpandangan dia sudah bertambah rukun, dan dia mufarraqah lah dengan iman. Siapa dia? Siapa dia buat gitu? Orang sebelah ni. Sebab kamu aku sahabat Nabi. Sahabat saya. Sahabat.
Adat tak kena tu lagu tu tu. Kena ikut tu iman lah. Itu termasuk dalam hak kena ikut lagi tu. Bahkan molek lah. Sujud tilawah. Tempat-tempat dia tu kan. Ada maklum dah tu. Jadi bila siapa situ tu iman sujud. Tak boleh umparokoh. Salah tu umparokoh tu. Salah. Tak kena gaya berdosa tu. Ikut tu iman tak boleh main-main. Kena ikut. Biar betul. Sehingga kalau hak dia salah tu pun kita kena ikut. Kan? Hak sujud sahwi tu kan dia salah lah. Apatah lagi hak ni tidak salah. Bapa tidak nak ikut je. Gitu ya. Ada lagi tu menyumbang kita. Dia pun tak boleh dengar. Anak pun ada soalan juga. Banyak kalau Khulafa'ur Rasyidin paling banyak Sayyidina Umar. Kalau antara Khulafa'ur Rasyidin tu Sayyidina Umar banyak sikit. Sebabnya dia ada sebab lah. Sibuk memerintahkan urusan pemerintahan pentadbiran ni sibuk. Jadi dia serah kepada orang lain. Sebab tu ramai pada masa tu kan sahabat-sahabat yang menjadi guru, lebih menonjol sebagai guru, seperti Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah umpamanya, ada mana yang jadi sebagai Abdullah bin Amr bin Al-As. Sebab apa ni, mereka tu sendiri bukan tak ada banyak hadis, bukan tak tahu. Sayyidina Abu Bakar juga banyak benar lah, kita kata di awal lagi. Tapi dia tak sempat kesibukan tu. Kerana kesibukan. Kerana itulah. Bukan kerana lain, bukan kerana lain. Adapun orang-orang Syiah kata macam-macam lah. Dia kata sikit riwayat Sayyidina Ali. Padahal riwayat Sayyidina Ali banyak. Memanglah kalau mengikut audio tu banyak lah. Tetapi kalau mengikut kita, Sayyidina Ali pun seperti Khulafa'ur Rasyidin yang lain juga. Bukan kerana orang ahli sunnah nak sembunyikan, nak susuk. Kita kata nak susuk hadis-hadis dia. Seperti mana ahli sunnah tak susuk riwayat Abu Bakar. Begitu juga mereka tak ada sembunyikan riwayat Sayyidina Ali. Sebab mereka itu sibuk. Terutama kalau kita tengok dengan perai-perai, bukan urut pentadbiran biasa. Perai itu tak berhenti. Jadi memang sibuk benar lah. Dan kenapa Abu Hurairah itu lebih banyak? Sebab dia lebih menonjol sebagai guru. Guru ni boleh mengajar banyak. Itu kelebihan dia. Tapi dia tidak mengetah. Tidak mengetah. Mengetah juga. Abu Hurairah jadi gubernur juga. Abu Hurairah tu gubernur. Sahabat-sahabat Nabi ni orang besar juga dalam politik. Di zaman masing-masing itu. Tetapi dia dah lagi. Mungkin cara pembahagian masa lepas tu. Antaranya lagi. Antara sebab lagi. Ramai daripada sahabat-sahabat itu. Dia berhati-hati sangat dalam meriwayatkan hadis. Bahkan setengah-setengah tu mensyaratkan ingat lafaz dia tu. Kalau hadis qawli, hadis Nabi ucapkan, dia kena ingat lafaz. Kalau tak ingat lafaz, tak boleh kata Nabi bersabda begini-gini. Dia lebih suka buat sendiri. Tengok dia buat tu, dia ikut orang Nabi. Gitu panduan dia berdasarkan perbuatan dia. Jadi orang boleh tengok saya nak buat apa, buatlah ke mana. Nabi buatlah itu lah kira-kira. Dia tidak banyak bercakap. Salah satu sebabnya kerana dia takut tak tepat lafaz itu. Sampai kemudian pun imam-imam hadis ada macam Ibnu Sirin, dia tak boleh syarat nak riwayatkan hadis, kena betul-betul ingat. Tak ingat tak boleh lafaz.
Kalau Nabi kata nak ambil makna dia, maksud dia tak boleh bagi dia lah. Tapi jumhur ulama tidak berpendapat begitu. Imam Bukhari tidak berpendapat begitu. Imam Bukhari kata kalau kita ambil maksud dia, kita ingat lafaz itu, kita tukar dengan perkataan lain yang sama makna dia, tak apa dah. Tak apa dah. Jadi itu antara sebabnya. Sebab itulah dalam riwayat Ibnu Umar ni, antara hak banyak hadis dia, hak banyak hadis pun ada tabi'i sebut dalam perjalanan, sepanjang perjalanan itu lama nak pergi Mekah. Satu je hadis dia cerita, dia sebut. Maknanya mereka itu berhati-hati. Dia lebih banyak buat. Nak tengok Nabi buat, mana tengok dia buat lagi mana. Gitu. Dari segi ucapan tu dia berhati-hati sangat. Itu antara sebabnya. Jadi dua sebab tu utama lah. Dua sebab utama. Wallahu a'lam. Kena ada satu soalan. Ya, ya. Kita duk belajar ni berkenaan dengan imam dan makmum, iaitu imamnya seorang pemberontak ataupun pelaku bid'ah. Kalau kita kena ikut kita belajar ni kan. Haribah Osman itu ikutlah. Jadi kalau konsep ni dibawa ke luar, maknanya kalau pemerintah tu buat hijau bila pun akhlak buah pun, selagi dia Islam, kita kena ikut juga lah. Bagaimana dengan politik semasa ni, slogan yang mengatakan bahawa orang kafir yang taat itu lebih baik daripada orang Muslim yang zalim. Jadi kena taat dia hukum malam itu. Setahu saya lah, slogan ini dimainkan oleh pihak Syiah ketika menjatuhkan kerajaan Baghdad lah. Kerajaan mana? Ketika Hulagu Khan nak masuk menyerang Baghdad. Jadi slogan ni lah untuk mengucap-acikan kesatuan umat Islam masuk itu. Jadi bagaimana dah slogan tersebut di negara kita sekarang? Jadi hak berkait dengan hak Sayyidina Uthman kata tu, baru ni kita dah bincang dah kan. Sebenarnya ulama tak jelas lagi. Tak jelas dia sebut bahawa memang lebih mulia. Tak jelas gitu. Cuma ada ramai yang faham gitu, tapi ramai yang tidak faham gitu. Dia sebut tu hak semua ayat tu memang mulia. Jemaah gitu, dia tidak katanya. Banyak lagi benda kena usaha. Cuma-cumanya kita orang Islam ni biar sedar ke diri lah. Semua masalah usaha kena ada. Mulai dah ada baik Islam, ada tak apa. Bukan ada cara zaman Nabi tu. Benda bid'ah juga tu. Tapi ulama ijtihad dan sama lain ni. Kalau tidak nak alangkah mana. Apa kan? Tu pandang kau. Sama Islam. Bukan dia. Sama. InsyaAllah kau. Kita jangan terlalu positif, jangan terlalu pesimis. Oh kata apa? Kenyataan, hak saya tengok sendiri. Zaman 70,